Hey GBK people, balik lagi di channel Love GBK. Kali ini ada yang beda dari kunjungan ke GBK. Ada adik-adik dari SMP Nurul Fikri Bogor. Mereka sangat beruntung banget karena di saat mereka kunjungan di GBK, mereka berkesempatan untuk diajarin langsung belajar panahan dan bermain basket. Gimana keseruannya? Ini untuk GBK people. Halo GBK people, kembali lagi di Love GBK channel. Nah, hari ini ada kunjungan dari anak-anak SMP Nurul Fikri. Nah, kita lihat di belakang, mereka itu mau mencoba di lapangan panahan ini. Tadi udah sebelum ini kita pergi kunjungan ke akuatik. Nah, kali ini tempat venue kedua adalah lapangan panahan. Yang pertama saya akan memperkenalkan bagian dari busur ini sendiri. Yang pertama, tali busur ini biasa disebut spring. Ya. Kemudian handle atau riser. Ya. Ini ada lift, ini untuk pelontarnya. Nanti aeroles. Aeroles ini untuk menaruh anak panah. Ke biru bawah nih. Ya. Kalau untuk ke kuning biasanya hanya kebalikan dari perkenaan pertama. Nah, kita lihat anak-anak SMP Nurul Fikri ini lagi cobain panahan di lapangan panahan ini. Wah, seru banget sih. Bagi kalian yang mau kunjungan di GBK ini, siapa tahu lagi ada Jakarta Archery Club. Nah, nanti bisa berkesempatan untuk latihan bareng mereka kayak gini, diajarin juga mereka kayak gini. Ini nggak ada yang mau niat nyoba nih? Hah? Basket terus. Basket, suka basket banget. Namanya siapa? Baras. Gimana tadi diajarinnya? Seru nggak? Seru. Kan untuk main panahan? Sih di rumah ya. Oh main, di rumah main. Apa? Udah dari rumah. Udah di rumah main. Orang tua juga main? Enggak. Iya. Ini gimana? Main panahannya? Kalau sama di sekolah sih tarikannya lebih keras yang ini. Oh kerasan ini, sama juga? Sama, tapi lebih keras. Seru nggak di sini? Itu kayak gara-gara kemarin awamnya juga lumayan enak dilihat gitu. Oh gitu? Mungkin lebih jadi lebih fokus. Itu tadi kunjungan ke lapangan panahan ini, dan mereka anak-anak SMP ini seneng banget karena mereka itu bisa berkesempatan latihan bareng dan diajarin pula. Kita lanjut ke hall basket. Halo GBK people, kembali lagi. Sekarang saya udah di hall basket. Kali ini venue ketiga tempat anak-anak SMP Nurul Fikri ini kunjungan. Nanti mereka juga bisa nyobain ring basket untuk main basket bareng. Nanti kita sediain bola basket untuk mereka free throw atau ngesut-ngesut aja. Kita lanjut ke dalam. Di sini saya juga dipercaya lagi untuk mengelola
lalu basket. Jadi kalau area saya itu dari lapangan rugby. Ternyata anak-anak SMP Nurul Fikri ini banyak banget yang gemar bermain basket. Nah, di sini mereka main basket 5-5, tapi ganti-gantian, karena waktunya nggak banyak. Setelah tadi berkeliling GBK sama mencoba panahan sama basket, gimana sih perasaan kamu? Nah, kan kalau misalnya pengen keluar, Indonesia kan udah gitu. Ya, banyak aja gitu, bisa ada yang kayak hal yang harus dibanggain. Kita GBK People, ayo jaga GBK! Nah, itu dia video keseruan kegiatan adik-adik SMP Nurul Fikri Bogor yang kunjungan ke GBK. Gimana menurut GBK People? GBK People, jangan lupa subscribe, like, share, dan support terus channel Love GBK ini ya.